Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gua di channel Kentong Rezeki. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam keadaan sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki dan lain-lain. Oke. Di sini kita di part 5. Di mana kita sudah membahas di part 1, 2, dan 3, dan 4 itu seperti biasa. Nah, kali ini kita akan langsung aja ya. Kita akan coba tebak nih. Binomonya nih susah banget hari ini. Benar-benar ditebak. Ketika gua di part 1 tebak, benar. Part 2 gagal, 3 gagal, dan yang terakhir ya kita ada di part 4 dan finalnya sekarang ada di part 5. Mudah-mudahan di part 5 ini kita nggak zong lagi ya. Gua akan coba pasangkan turun di sini, teman-teman. Dengan durasinya 14 detik. Oke. Kita akan coba. Mudah-mudahan keberuntungan di akhir memberikan kita sebuah kepuasan. Gua udah 3 kali loh berturut-turut. Masa yang keempat juga ngezong lagi. Terlaluan emang nih hari ini. Pokoknya gua mau hari ini turun. Oke. Gua akan pasang turun. Lihat sampai saldo gua tinggal 11.700. Udah turun ini mah. Turun fix. Turun. Turun, 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 turun. Gak mungkin langsung melejit ke atas dong. Logika aja. Akhirnya kita dapet kan. Mantap. Kita main 2 kali ya. Di sini gua rubah durasinya menjadi 5 detik aja. Dan ini gua akan coba pasang lagi turun. 5 detik aja, gak usah lama-lama. Mudah-mudahan kita bisa bawa pulang. Ayo dong. Emang pagi itu sampai sekarang turun-turun terus. Pantas tadi gue tebak naik salah terus. Grafiknya memang lagi maunya turun, teman-teman. Mudah-mudahan. Eish, eish, eish. Alah, 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 alah. Wah, salah ini mah. Fix, kita zong lagi. Aduh, okelah sampai segitu aja. Jadi push pass nih, kipas tadi dapat 700, sekarang kehilangan lagi 700. Oke, sampai berjumpa lagi di next episode gua berikutnya. Bye bye.